Pujekers, welcome to my channel. Good morning, selamat pagi, baju kuning gak pernah mandi. Jadi, pagi ini gue mau kasih info ke kalian bahwa si HRV sudah tiada, Asiklis sudah tiada, sudah gue jual alias. Dan sekarang gantinya ini, si Neng Uti Honda City Hatchback. Kenapa gue ganti Honda City Hatchback? Alasannya ya udah pengen ganti aja. Terus gue lihat dia unik, masih jarang juga di Jakarta, masih sedikit lah spesies-spesiesnya di jalanan gue lihat. Gue udah ada konsep nih buat dia nih. Pagi ini gue mau langsung meluncur ke Rina Jaya Film. Gue mau ganti langsung kaca filmnya. Jangan pakai, tunggu lama-lama lagi. Oke, jadi ikutin terus project Neng Uti. Gua akan apain aja dia, konsepnya kayak gimana sih? Kalian bisa langsung pantengin terus aja di channel YouTube Bejek Abis. Yuk, kita langsung cabut dan kita langsung ketemu di Rina Jaya Film yang berdomisili di Cinere. Berangkat! Oke, gue udah sampai di Rina Jaya Film, tepatnya di daerah Cinere, depan Living Plaza. Oke, kita turun dulu ya, sebentar ya. Nah, ini kita langsung ketemu sama owner dari Rina Jaya Film. Pagi Mas, masihin. Apa kabar Mas? Baik, baik. Nah, ada proyek baru nih Mas saya Mas. Bentar ya. Ya. Ini gak kepagian ini. Iya, biar pas lah jam 9. Lu pada datang tapi sini. Hah? Lu pada datang ya? Gak apa-apa, santai lah. Nah, ini jadi hari ini gua mau ganti kaca filmnya si Uti. Nah, ini sebelumnya nih. Ini before, belum diganti nih kaca. Ini aslinya bawaan Honda kalau nggak salah, mereknya Wincos 60%. Gue tuh paling anti banget kaca film gelap, paling nggak suka banget gue. Gue dari dulu demennya tuh kaca film bening, pokoknya 20%, tapi yang ada tolak panasnya, jangan yang abal-abal. Udah diprotolin nih. Cakep kan? Bening kan? Jadi ini gua sengaja depannya gua nggak mau copot dulu. Gua mau ganti kiri kanannya sama belakang. Yang depannya tetap gua pertahanin yang bawaan Hondanya. Gua tetap pakai kaca film Autocools UV 400 20% yang kebiruan. Oke, kita sekarang lagi nunggu proses si Uti lagi dipasangin kaca filmnya. Jadi gua pakai kaca film Autocools UV 420%. Ini yang kedua kalinya gua pasang di sini. Sama kayak HRV kemarin. Iya, sama kayak si HRV. Karena satu dia keren kebiruan. Kedua tolak panasnya bagus banget. Kita udah tes di Bali. Kalian tau lah Bali itu panasnya kayak apa. Masih nampol. Masih bagus, tolak panasnya bagus banget. Itu rekomen banget sih gue. Nah, jadi buat kalian yang nanya, "Bang, pasang kaca film tuh di mana? Terus mereknya apa? Mereknya Autocools UV 400. Pasangnya di mana? Rina Jaya Film pastinya." Di sini. Jangan di tempat yang lain. Rina Jaya Film. Cinere, Pasar Segar,
seberang Living Plaza. Tukang pijit panggilan 1 jam 20.000 aja. Masuk angin, guys. Langsung dari tangan-tangan maut. Hampir semuanya udah kepasang auto cool UV 400 nah. Kebiruan kan? Nah, kalian bisa lihat deh. Tuh biru. Jadi bening. Yang gua sukanya itu tuh dia kebiruan, terus elegan gitu loh jadinya warnanya. Nah, kolak panasnya bagus banget nih. 70 ya kalau enggak salah. Ini udah kepasang, udah kepasang. Nah. Kebiruan kan. Nah, yang depannya gua tetap pertahankan si Winkos. Ya, gua enggak ganti depannya, gua ganti kiri kanan belakang. Mantep lah, rekomend banget. Hasilnya perfect. Jadi gimana Mas? Ya udah. Berapa? Hah? Saya mau bayar. Enggak, ini saya kasih spesial free. Ya. Karena udah banyak membantu. Jadi temanya gue di endorse nih bro sih sama Mas Iin nih. Jadi buat kalian yang masih mau tanya-tanya tentang perkaca filman yang lebih komplit lagi, bisa langsung ke IG-nya Mas Iin, Rina Jaya Film. DM aja langsung dibales, kalau nggak dibales tetap pasti dibales. Selam. Siap. Lokasinya di Otopat Cinere Blok OBH 23 Pasar Segar ya, yeah. Nah, seberangnya Living Plaza. Living Plaza. Oke Mas Iin, terima kasih banyak. Sehat selalu, banyak rezeki nih. Thank you. Jadi temanya hari ini gue di endorse dari Rita Jaya Film. Thank you Mas ya. Siap, sama-sama. Oris. Oke bro sis, jadi sekarang gue udah di rumah lagi. Gue habis dari ganti kaca film Rina Jaya Film di Cinere, seberang Living Plaza ya, Pasar Segar. Kenapa gue ganti auto cool UV 400? Sebelumnya di HRV gue juga pakai itu. Gue suka banget sama kualitasnya dan harganya bersahabat. Lo udah mendapatkan tolak panas yang bagus dengan harga yang bersahabat tanpa harus mengeluarkan kocek berlebih, tapi lu udah mendapatkan benefit yang oke. Mantap nih beningnya nih kayak gini nih ya. Ini suasana di luar panas banget dan gua di dalam tuh masih pakai AC 22 derajat, fannya cuma satu, masih berasa banget dinginnya. Mantap, thank you banget Rina Jaya Film, sukses terus untuk usahanya, untuk semakin terus diberkatin, rame terus, makin banyak customer-customer yang bergelimpangan. Mantap. Thank you banget. Jadi, gua rekomend banget untuk kaca film ini dengan harga yang oke, dengan kualitas yang seperti ini. Gua rekomend banget. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya, langsung aja ke Instagramnya Rina Jaya Film. Dan buat yang tinggal di luar kota atau luar daerah, bisa dikirim-kirim juga tuh. Kalau yang tertarik sama auto cools, bisa tuh. Bisa nggak bang kirim? Bisa banget. Bisa dikirim paket ke sana langsung, jadi di sana tinggal pasang, keren. Jadi sekian dulu project Uti untuk hari ini, ganti kaca film 20% auto cool UV 400. See you on the next project. Mantap, thanks for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian sebagai car enthusiast. Ciao.